Sekali lagi kepada seluruh peserta Mohon bersih Salah Rapat Teman-teman relawan Komar Mohon berapa Ya, kita bebas saja acaranya, tapi mohon membentuk barisan ala kadarnya. Segera tolong kan Jumat bersih yang dilaksanakan pada hari Kamis. Belum ada lah istilah Kamis bersih, Jumat bersih. Meskipun pelaksanaannya hari Kamis. Perlu kami sampaikan, Bu, kegiatan pagi ini tidak lebih dari sebagai gerakan moral untuk kembali kita membangkitkan kegiatan Jumat Bersih ini ke depan supaya bisa berjalan secara rutinitas. Kita mulai mencoba dari membersihkan jalan yang di depan kita ini, tapi ke depan kita akan masuk ke lingkungan-lingkungan. Karena sebagaimana laporan dari teman-teman Puskesmas sekarang mulia, beberapa kejadian luar biasa terkait demam berdarah. Jadi kondisi yang ada, masyarakat ini rumahnya bersih, cuman lingkungan halaman-halamannya. Nah, nanti perlu kita berikan edukasi melalui gerakan. Jangan rapat-rapat sama ibunya aja, Pak. Sama pimpinannya harus merapat juga gitu ya. Biar lebih dekat, kita enak silaturahmi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Camat beserta seluruh perangkat, ada Bapak Kapolsek, ada Pak Dangramil, yang saya hormati dan yang saya banggakan juga, ini kebetulan yang mendampingi kami pada kunjungan hari ini, ada Kepala Dinas PUPR Bapak Joni Gultom. Selamat pagi. Pagi. Kemudian ada Bapak Bambang, ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada Bapak Petrus, Kepala BBPD, Badan Penanggulangan Bencana, Kabupaten Kota Tenggit Barat. Kemudian ada Bapak Muhammad Yadi, Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Kota Tenggit Barat. Waalaikumsalam. Kemudian ada beberapa kabid kami dari DLH, Bapak Robi, ada Pak Alpan, kemudian ada Pak Alpan Hussein. Kemudian ada Pak Hasan, ini dari Cipta Marga, kemudian ada dari Cipta Karya, kemudian ada dari BBPD juga. Ini beberapa kabid yang hadir hari ini. Terus yang saya hormati dan yang saya banggakan juga seluruh masyarakat Desa Karangmulia yang hari ini berpartisipasi, para relawan, gotong royong kita, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
kepuasan batin kita ini yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena kalau kita tidak merasa enak, tidak merasa tetap, kita juga akan berpikir terlalu berlebihan, akhirnya pikiran juga tidak nyaman, stres, tekanan nanti naik ya Pak Camat ya. Jadi kalau sudah seperti ini, saya sering mengatakan ada di dalam program pemerintah daerah bahwa kita menggerakkan lagi yaitu yang namanya gotong royong. Makanya gerakan ini bersama kita lakukan, yaitu kita sudah mencanangkan gerakan Jumat Bersih. Jumat Bersih ini saya sampaikan dengan masyarakat, gunakan waktu hari Jumat itu 1 jam aja kita kumpul seperti ini Pak Camat. Selain memang kita silaturahminya dapat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sehatnya juga dapat ya Bu ya. Dengan seperti ini tadi dengan Pak Slamet, udah keluar keringat belum Pak? Kayak gitu kan? Kata Pak Slamet, alhamdulillah Bu sudah keluar keringat. Nah kita sudah dapat sehatnya. Dan yang paling yang paling penting yaitu sehat juga lingkungannya. Dengan seperti ini kita lihat kan enak Pak ya. Bapak Ibu ya enak ya, kalau sudah kita melihat lingkungan kita bersih, walaupun karena orang tua kita dulu, walaupun rumah saya gubuk kayak gitu ya, rumah saya kelihatan hitam-hitam, tapi kalau di lingkungan yang bersih itu rasanya enak, sejuk seperti itu. Karena kita pengalaman Pak, pengalaman yang namanya hidup susah ini Ibu, bukan gak tahu kayak gitu kan, mungkin lebih enak Pak. Orangnya aja. Motor orang dua ya. Pak, gimana jualannya lancar? Berapa sekarang ayam? 30 dolar. Tapi lancarnya lah jualan setiap hari habis lah, stok lah. Dari mana ayamnya? Pangkalan Bun atau Sampit? Oh, dari Sampit jualan pemasok lah. Ya, makasih semuanya. Hajar lah. Jalannya, jadi kadang di tempat sementara.